Halo, selamat siang, sahabatku, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi. Seperti biasa, sahabatku, kali ini kami akan membongkar satu sarang, yaitu sarang Tripona, atau di daerah kami yang menyebutnya itu lanceng, sahabatku. Kebetulan ini sarang hasil buruan kami, atau hasil pencarian kami 2 bulan yang lalu ya. Belum kami bongkar, dan pada hari ini kami akan bongkar, sobatku. Kebetulan sarangnya ada di atas, yaitu di pohon kelapa. Memang seperti biasa ya, kalau di sini itu kebanyakan di pohon kelapa, khususnya yang di sekeliling perdesaan, sobatku. Beda sama yang di hutan seperti daerah hutan pinus. Mereka kebanyakan sarangnya di pinus. Oke, kami akan coba bongkar, sahabatku. Apakah nanti bisa ratunya kami dapatkan? Oke, kita lihat dulu, sahabatku. Sarang lebah madu yang jenis triponanya. Inilah, sahabatku, sarang lebahnya. Kami akan coba bongkar apakah bisa kita dapatkan ratunya nanti. Oke, sahabatku, mari kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Kalau ini kotak yang akan kami pakai, sahabatku. Ini kotaknya yang kami akan pakai buat koloninya nanti. Nanti kami langsung bawa pulang, sobatku. Biasanya kalau terlalu lama di sini itu dimakan semut, karena di sini atau di pohonnya itu banyak sekali semutnya, sobatku. Jadi kami harus pulang. Untuk pohon kelapanya sudah nggak produktif ya, batangnya juga nggak ada. Kalau ini pohon sirih, sobatku. Pohon sirih di sekelilingnya ada pohon kopi. Pohon kopi juga ada, pohon salak juga. Kalau di sini kebanyakan pohon kapulaga, sobat. Lihat, karena kebanyakan daerah sini memang sekarang menanam rempah-rempah seperti kapulaga, sobat. Untuk bunganya seperti ini, sobatku. Ini bunganya. Ini kayaknya sudah dipanen, sobatku. Kalau belum dipanen itu biasanya banyak ini buahnya, sobat lo. Buah. Oke, mari kami akan bongkar, sobatku. Kita coba lihat sama-sama apakah kami bisa dapatkan ratunya beserta
telur untuk kami budidayakan, itu telur lebahnya. Oke, seperti inilah sarangnya sobatku. Tadi kena ini. Mudah-mudahan nanti ratunya bisa kami dapatkan sobatku. Ini sarang yang bagus sobatku. Bahkan telur di atas itu sudah mulai tua sobatku. Hampir pecah koloni. Ini pollen, makanan lebah. Oke, terima kasih sobatku yang sudah menyimak video ini. Kami sudah selesai ya, bongkar sarangnya.
ternyata capek juga karena sarangnya di atas. Ini tinggal pemindahan koloni lebah yang buat pekerjaannya sobatku. Ini ratunya sudah ada dalam sembunyi. Terus kami juga dapat hadiah satu lagi sobatku. Hadiah apa itu? Hadiah calon ratu sobatku. Calon ratu lagi. Ini telurnya besar ya. Ini sudah tua. Ini 1 minggu sudah menetas ini sobatku. Kalau yang sudah seperti ini. Ini alhamdulillah ya. Nanti kami juga akan langsung pisah. Supaya nanti pisah dari ratu yang di sini. Biar tidak tarung sobatku, saling bunuh. Bahkan dapat 1 koloni lagi ya. Oke, seperti itulah sobatku pembongkaran sarang pada kali ini. Itu hasil pencarian lebah madu 2 bulan yang lalu, khususnya untuk lebah madu jenis Trigona sobatku, atau di daerah kami menyebutnya tawon klanceng. Terima kasih yang sudah menyimak video ini buat sobatku semua. Selamat siang. Dan nantikan video dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.